pagi adik-adik. Ya, semangat ketemu lagi dengan adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah. Dengan bulan yang baru, dengan bulan yang penuh dengan sukacita. Tentunya ada tayangan yang menarik buat adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah. Penasaran? Penasaran dong, apalagi tema kali ini tuh sangat-sangat menarik buat adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah. Mau tahu tayangannya apa? Ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Oh ya, teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau ingetin, kalau mulai bulan September di Mall Ambassador kita sudah ada 2 kali kebaktian offline ya, 2 kali ibadah offline di Mall Ambassador, jam 9 dan jam 11 di Mall Ambassador. Ingat ya adik-adik ya, hanya di Mall Ambassador. Untuk Kuningan City baru sekali ibadah. Oke teman-teman, kita tunggu untuk datang ibadah offline di Gereja Duta Injil, Mall Ambassador dan Kuningan City. Bye-bye. Teman-teman yang ada di rumah, adik-adik ada di rumah, sebelum kita ibadah dengan semangat hari ini, kakak mau ajak kita berdoa. Kita mau menyapa Tuhan, kita mau mengucapkan selamat pagi sama Tuhan Yesus, karena kita mengucap syukur karena hari ini kita boleh masuk ke bulan yang baru dengan semangat yang baru tentunya. Yuk teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena hari ini tubuh kami masih sehat, tubuh kami masih sempurna. Sekarang Tuhan, kami mau pakai seluruh anggota tubuh kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memberikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, anak Tuhan katakan amin. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan
Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Just need your talent. Mulainya September. Talent itu kan bakat. Kira-kira bakat aku apa ya? Kaleni, ketan aku yuk tim PW. Tim PW maksudnya praise and worship. Iya, jadi kita tuh nyanyi-nyanyi mimpin pujian gitu. Yuk, oh. Aku sih suka nyanyi. Oh, bagus dong kalau emang suka nyanyi. Kamu tahu lagunya nggak sih? Judulnya tuh Perisaiku. Perisaiku, kayaknya sih tahu. Yang itu loh, yang Tuhan. Oh iya, aku tahu. Aku suka banget lagu itu. Nah, coba deh kamu nyanyi itu, biar aku denger. Gini ya. Tuhan, kau perisaiku. Bukan gitu. Jadi Tuhan, kau perisaiku. Coba lagi ya. Yuk bisa. Tuhan, kau perisaiku. Kita dengar tim pelnya nyanyi aja yuk. Biar kamu juga tahu lagunya. Oke, Kak. Bisa nyanyi. Aku suka nyanyi tapi ternyata susah ya. Mungkin emang aku bakatnya bukan di nyanyi. Kenapa? Ya tadi aku pengen nyanyi, mau ikut tim praise and worship, ternyata aku gak bisa nyanyi. Nah, kan selain nyanyi tuh kamu suka nari juga ya? Oh iya, aku suka banget nari. Gimana suka? Aku ajarin nari aja. Nah, siap-siap ya. Sekarang gulung dulu tangannya, terus naik ke kanan, gulung lagi, naik ke kiri. Gampang kan? Oke. Nah, sekarang kita ulangin 4 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana? Bisa? Wah, kayak bakatnya kali ini emang di sini ya. Yuk, sekarang kita lanjut ke step berikutnya ya. Sekarang tangannya disilang-silang. Pertama dari tangan kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma gitu doang kok. Oke. Nah, sekarang pakai kaki. Kakinya pertama tendang sebelah kiri, tutup kanan, lawanin lagi, tendang sebelah kanan, tutup kiri. Kita mau coba pakai tangan? Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana? Yuk kita coba dulu dari tangan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
seven, eight. Kita coba lagi ya, pakai kaki. One, two, three, four. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Gimana? Masih bingung ya? Oke, kalau gitu kita lihat yuk kakak-kakaknya. Ternyata aku juga gak bisa kalau nari. Tadi udah coba, awalnya sih bisa, tapi susah. Jadi talenta aku bukan di nyanyi deh, sama gerakan. Kenapa sedih? Itu, tadi aku udah belajar nyanyi, udah belajar nari. Ternyata talentanya gak di situ. Oh, coba deh main musik, mana tahu ada talentanya di situ, main gitar, main musik kan sama-sama muji Tuhan bisa. Iya, dulu sih pernah belajar. Boleh deh aku coba ya. Ayo kita belajar sama-sama. Oke. Ayo kita belajar sama-sama ya, kuncinya ini coba. Jarinya di sini ya, ini kunci C. Coba cereng gini. Lebih kencang. Oke, nah coba gini ya. Ini kunci dasar dulu ya, ini C. Nah ini C, minornya gini. Coba. Gimana? Oh, nah, coba yang C tadi gini lebih. Gini. Gimana? Bisa nggak? Duh, sakit banget ya tangannya ya. Ya sih, memang kalau pertama memang tangan kita sakit, cuman nanti kalau kelamaan bisa coba, kok coba. Pasti bisa. Aduh, nggak bisa deh, kayaknya. Aduh. Aku nggak bisa deh. Nggak deh, aku nyerah deh, nyerah. Nggak bisa. Kayaknya bakat aku juga bukan di main musik deh. Halo tes. Oke, Kak, di sini udah cukup ramai. Biar sebentar ya, Kak. Isi. Iya, halo. Aku mau daftar, katanya di sini ada Got Talent. Iya, betul. Tapi aku belum tahu talentanya apa. Oh, gitu. Kamu udah coba ingat-ingat kamu kira-kira suka ngapain ya? Kemarin sudah belajar nyanyi, sudah belajar nari, iya? Sudah belajar musik juga. Oh, oke. Semuanya nggak bisa. Sepertinya memang aku nggak punya talenta. Gitu. Aku nggak punya bakat. Oke. Nah, tapi talenta itu kan ibarat tubuh Kristus. Karena kamu bayangin aja, kalau kamu punya badan, kamu punya tangan, punya mulut, punya kuping. Tapi kamu gak bisa ngelihat. Kira-kira kalau kamu jalan, nabrak kan? Nah, kalau kamu punya mata, kamu punya tangan, kamu punya mulut,
tapi kamu gak bisa ngedenger kalau orang lain manggil kamu, kamu tahu gak? Enggak kan ya, kalau kamu punya kuping, punya mata, punya tangan, tapi kamu gak bisa ngomong, kamu kira-kira bisa gak ngobrol sama orang lain? Gak bisa ya? Kalau kamu punya mata, kamu punya kuping, punya mulut, tapi tangan kamu gak bisa digunain. Kira-kira kamu bisa gak ngelakuin sesuatu? Bisa juga ya. Nah, sama seperti tubuh Kristus, semua yang ada di dalam gereja ini yang melayani itu pasti sangat penting, karena tidak ada satu bagian yang lebih penting dari yang lainnya. Jadi sekecil apapun talenta kamu, sekecil apapun hal yang kamu bisa, itu pasti berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti coba kamu daftar dulu aja. Nah, sambil nanti kamu berdoa, kamu bisa tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kira-kira talenta aku apa ya? Apa ya yang Tuhan percayakan sama aku? Karena sekecil apapun hal yang kamu sukai dan kamu bisa, itu akan Tuhan percayakan dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Ya udah deh, aku daftar dulu aja deh. Oke, kalau gitu daftar dulu yuk. Oke. Never been clearer, you draw me near.